Kegiatan kami pada siang hari ini adalah pemasangan kitchen set, kabinet atas, kabinet bawah, dan juga minibar di tempat Mbak Eva di daerah Ambar Ketawang, Gamping. Dan kita baru saja selesai melakukan proses pemasangan yang saya sebutkan tadi, yaitu kitchen set, kabinet atas, kabinet bawah, dan juga minibar. Dan tentunya kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Eva dan keluarga yang sudah mempercayakan desain ini semua kepada kami Mebel Warna Jogja. Dan selanjutnya nanti Mbak Eva akan mereview apa yang sudah kita pasang ini, dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bu Eva. Saya tinggal di daerah Gamping. Berbahagia sekali hari ini pembuatan kitchen set di rumah saya oleh tim Mebel Warna sudah selesai, dan wow, hasilnya cukup memuaskan gitu. Dan ini adalah salah satu impian saya untuk memiliki kitchen set. Alhamdulillah Mas Nur sebagai salah satu tim dari Mebel Warna bisa memfasilitasi, bahkan bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan kami akan kitchen set ini. Jadi bermula dari dapur kami yang sebetulnya tidak terlalu cukup luas gitu kan. Kita tahu dapur adalah salah satu tempat yang sebetulnya cukup penting ya di rumah kita, karena disinilah terutama nih para ibu ya menyiapkan masakannya untuk seluruh anggota keluarga. Jadi memang konsepnya adalah bagaimana membuat tempat ini menjadi cukup nyaman bagi saya terutama dan anak-anak gitu ya, untuk bisa beraktivitas di sini. Alhamdulillah beberapa hal yang menjadi kebutuhan kami bisa terakomodir. Yang pertama, dapur kami yang kecil ini sekarang menjadi nampak multifungsi, tidak terlalu sempit, namun semua kebutuhan kita bisa terakomodir di sini. Kemudian yang kedua, kita memang membangun ada konsep minibar gitu ya, karena kita juga tidak memiliki, artinya tidak ada tempat makan yang cukup luas. Jadi minibar ini bisa sekaligus menjadi tempat serving atau penyajian aktivitas makan juga. Kemudian yang kedua, ini adalah kabinet-kabinet yang dibangun oleh teman-teman tim Warna. Jadi kabinet bawah ini terdiri dari ada beberapa rak tempat kita menyimpan sendok. Kemudian ini adalah kabinet bawah untuk menyimpan gas. Kemudian di sini ada rak-rak yang digunakan untuk menyimpan terutama perabotan dapur yang sifatnya besar ya. Kemudian untuk kabinet atas ya, bisa untuk sebagian bisa untuk menyimpan peralatan makan kita, piring misalnya gitu. Sementara kabinet-kabinet yang tertutup ini bisa kita gunakan untuk menyimpan mungkin bahan-bahan makanan yang sifatnya makanan kering. Saya sangat suka sekali dengan desain minibar ini karena
walaupun namanya minibar, tapi sesungguhnya tempat ini cukup lapang ya. Jadi kalau ini akan kita gunakan untuk sekaligus menjadi aktivitas makan sesudah kita memasak kemudian serving, ini sangat memungkinkan. Ada fasilitas lampu gitu, kemudian juga ada tempat gelas di atas, kemudian ada ambalan-ambalan yang bisa kita gunakan mungkin untuk menaruh keperluan apa, misalnya seperti botol-botol saus makanan atau gula dan lain sebagainya. Kemudian di area ini mereka juga memfasilitasi dengan lampu di bawah kabinet atas gitu ya. Jadi ruang ini kalau kita memasak di malam hari sudah nggak takut lagi kalau masakan gosong kali. Oke. Kemudian untuk fungsi kabinet atas ini lumayan lengkap dan cukup mewakili kebutuhan kita ya. Di sini kita bisa menaruh mungkin makanan-makanan kering gitu ya, untuk menyimpan makanan-makanan kering. Kemudian di sini untuk menyimpan peralatan makan kita, piring dan lain sebagainya. Dan ini konsepnya pakainya anu ya, tinggal didorong aja dia udah masuk slow motion gitu. Ya, kemudian mungkin kita juga bisa menyimpan peralatan dapur-dapur kita yang tidak terlalu besar ya. Seperti di sini chopper, ini mungkin. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, saya kira sangat multifungsi dan ini semua sudah bisa mewakili apa yang menjadi kebutuhan kami akan dapur. Saya kira saya cukup puas dengan hasil karya atau pekerjaan dari teman-teman di Mebel Warna ini. Mereka juga bisa memadukan kebutuhan warna, keinginan warna saya. Jadi pada saat itu saya memang mengambil konsep natural minimalis dengan mengambil warna abu-abu dan coklat beige ya, coklat muda dengan salur-salur kayu. Jadi memang saya ingin merasa ketika berada di dapur itu sifatnya lebih suasananya natural gitu. Jadi overall the best deh buat teman-teman Mebel Warna yang sudah memfasilitasi kebutuhan kami sehingga dapur ini menjadi kelihatan cantik dan asik. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiro. Demikian kegiatan kami pada siang hari ini, pemasangan kitchen set, kabinet atas, kabinet bawah, dan juga meja minibar di tempat Mbak Eva di daerah Ambar Ketawang, Gamping. Dan tadi juga sudah direview oleh Mbak Eva. Sekali lagi kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Eva dan keluarga yang sudah mempercayakan desain ini semua kepada kami Mebel Warna Jogja. Bagi Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, untuk info pemesanan bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi kami. Saksikan terus video-video dari Mebel Warna selanjutnya. Sampai jumpa.